Syawal ini merupakan suatu puncak dari kita beribadah selama satu bulan. Tentunya satu bulan yang penuh kita laksanakan, ini merupakan suatu pendidikan bagi saya sendiri. Tanggapannya saya secara pribadi bersama keluarga juga sama pemerintah daerah Kabupaten Bandung mengucapkan takobbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya saya haturkan terima kasih atas selama ini masyarakat Kabupaten Bandung dalam kondisi aman dan kondusif dan juga terkendali, terutama dalam hal pelaksanaan sholat Idul Fitri yang ada perbedaan, tidak terjadi seperti daerah yang lain, dan ini semua karena kita terkomunikasikan dan hasil kerjasama antara TNI dan Polri, sehingga kompakan kita di Forkopimda ini bisa terjalin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres yang baru yang sudah bisa menjaga kondisi arus mudik yang tentunya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan selama ini juga saya terus melakukan komunikasi dan juga meminta kepada para camat sebagai kepala wilayah untuk tetap berada di tempat walaupun para camatnya lagi katakan mudik, tentunya ada yang piket tidak meninggalkan tempat sehingga kebutuhan masyarakat yang sifatnya urgent ini bisa tetap terlayani.